Marwan, kalau mat dipegang bang, biar dekat tempel aja. Gimana rencana besok, Bang Marwan? Ya, saya kira teman-teman terutama dari kalangan buruh, ya, kemudian juga relawan 01 dan 03 itu sudah siap merancang acara demo di depan gedung DPR. Oke. Mulai jam 12 siang besok pagi sampai selesai. Nah, selesainya ini tergantung ya, bisa sampai jam 6 atau bisa juga itu sampai malam. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, saya kira acara ini sangat penting bagi tegaknya demokrasi dan dipertahankannya semangat reformasi ya, yang sudah coba kita terus perjuangkan. Terutama harapannya adalah bahwa dengan gerakan ini aspirasi rakyat, makanya ini disebut gerakan rakyat, itu didengarkan oleh DPR karena salah satu yang akan kita tuntut adalah dilaksanakannya angket pemilu curang. Oke. Karena itu di samping demo oleh teman-teman buruh dan relawan 01 dan 03, kita berharap juga atau kita menghimbau ya seluruh kalangan masyarakat termasuk juga guru-guru besar yang ada di kampus-kampus sekitar Jabodetabek untuk hadir berpartisipasi dengan gerakan rakyat ini. Okay. Maka sekali lagi kami himbau, mari bersama, mari memperjuangkan tegaknya demokrasi, konstitusi, dan reformasi di Indonesia. Salah satu poin pentingnya, momentumnya adalah bagaimana supaya angket pemilu curang bisa terlaksana, dan itu sangat tergantung kepada kita, kepada rakyat, apakah kita peduli. Kalau memang peduli, dan rasanya mayoritas kita itu peduli, maka tunjukkanlah sikap peduli Anda itu dengan hadir pada acara besok. Oke. Saya kira itu. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak, Bang Marwan. Ya. Kita ke Sri Kandi kita. Ida, kamu Ida Nurhaida apa nih? Ida Kus? Oh gitu. Oke, okay, perwakilan mak-mak. Besok itu jam berapa kita di DPR? Ini ada dua acara untuk besok ya. Oke. Okay. Dari di Balai Sarbini itu acara dari GPR. Gerakan Penegak PKR. Oke. Okay. Pak Bin. Okay. Itu dari jam 9 sampai jam 12. Lanjut dengan aksi di DPR jam 12 sampai selesai. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ikut acara tersebut. Bisa ikut dua-duanya berarti ya? Kita ikuti acara jam 9 sampai jam 12, lanjut ke DPR sama-sama dari jam 12 sampai selesai. Jadi untuk seluruh teman-teman, baik mak-mak terutama yang sekarang lagi semangat banget karena pangan yang semakin meningkat, beras susah dan segala macamnya. Turun besok, unjuk kekuatan bagaimana emak-emak bisa bicara dan bisa bertindak di DPR. Jangan ada alasan untuk tidak hadir. Besok jam 9 sampai jam 12 di Balai Sarbini, jam 12 sampai selesai di DPR. Balai Sarbini itu di mana lekat lokasinya? Semanggi. Ya. Masuknya dari mana tahu ya? Kita sama-sama dari sana menuju DPR. Oke. Ada lagi mas sampaikan? Tidak. Ini deh. Pokoknya semangat untuk semua emak-emak. Buktikan besok kalau Anda semua merasa emak-emak yang terjolimi dan yang punya semangat tinggi seperti kemarin yang katanya teriak-teriak, mana kok nggak ada eksekusi? Besok kita eksekusi. Oke, good. Nah, sekarang kita ke sebelahnya. Bung Rijal Padilah, Jawara dari Bandung. Gimana, Bung? Besok? Ya, kejahatan rezim Jokowi itu kan terstruktur, sistematis, masif. Ya. Maka gerakan perlawanan rakyat juga harus terstruktur, sistematis, dan masif. Saya kira. Nah, besok itu adalah gerakan rakyat dalam proses menuju ke tingkat sampai kepada pemakzulan Jokowi. Pemakzulan. Gitu. Saya kira itu adalah proses. Jadi rakyat, masyarakat, elemen-elemen pergerakan datanglah berbondong-bondong. Gitu kan, kemarin tanggal 1 sudah dimulai, tanggal 5, 6, 7, 8 dan mungkin seterusnya ketika ada aksi-aksi itu datang ke DPR, kepung DPR. Kemudian selanjutnya DPR sendiri kan
tanggal 5 itu besok sudah mulai persidangan. Dengan berarti selesai resesnya. Maka dengan aspirasi rakyat ini, buka pintu DPR untuk menerima aspirasi itu. Ya. Baik anggota dewan atau pimpinan dewan yang datang menemui pengunjuk rasa ataupun nyampe aspirasi, atau buka pintu delegasi misalnya, untuk bisa diterima oleh pimpinan DPR. Dan Puan Maharani sebagai ketua DPR pernah menyampaikan bahwa dia siap menerima aspirasi, termasuk aspirasi pemakzulan. Walaupun soal mekanisme itu urusan DPR, tapi aspirasi siap dia terima. Okay. Maka buktikan besok, gitu kan, untuk menerima aspirasi itu. Dan petisi 100 kan sudah lama membuat surat ke DPR RI untuk bisa diterima. Minimal petisi 100 itu diterima. Lebih besar lagi, elemen-elemen lain ikut serta untuk bisa diterima di gedung DPR oleh pimpinan dewan atau anggota dewan tentang aspirasi. Satu, dukungan hak angket, karena ini menyangkut kecurangan pemilu yang perlu diselidiki. Dan yang kedua, tentu saja aspirasi pemakzulan Jokowi. Oke, good. Kita geser lagi ke Bang Muslim Arbi. Gajah Mada kita, Raden Wijaya. Gimana, Bang? Baik. Hari ini kan kita melihat rejim ini adalah sebuah kekuasaan. Jadi dulu ketika Jokowi itu awal jadi presiden, orang tidak menyangka bahwa dia akan menjadi kepala mafia. Kepala mafia, ya? Kepala mafia. Okay. Saya bilang tadi, itu contoh nih. Masa ada ekspor nikel 4 juta ton, 5 juta ton, nggak ada yang tahu, nggak mungkin itu. Contoh-contoh. 5 juta ton itu berapa kontainer? Belum lagi mafia impor beras, ya impor yang lainnya. Nah, jadi hari ini pilpres sudah selesai 2014. Oke. Okay. Tapi 2024 tahun pernah kemarin. Tetapi bahwa pemerintah mafia ini pasti akan berkuasa lagi dengan cara mafia juga. Kalau tidak dicegah. Cara mafia yang apa itu? Nama itu adalah pilihan mafia. Masa sih kita ini menerima hasil kecurangan dengan kerja lagi mafia ini, kan itu masalahkan. Jadi saya menghimbau semua kita, kemarin waktu aksi tanggal 1 itu anak dari Aceh, anak dari Papua. Dia aksi wok-wok-wok lama itu. Itu anak kuat dari Papua itu. Nah, saya minta teman-teman Papua semuanya, Indonesia Timur, ya kan jangan lagi ngirim pasukan preman, kan gitu ya. Dan Aceh, Sumatera Barat, Medan dan sebagainya langsung, ya semua hari lagi. Semua elemen itu. Karena begini kan, kalau negeri ini Jokowi tidak turun, tetap akan kecewa. Nah, coba loh. Lihat semua orang rusak, etika rusak, hukum rusak, ya kan demokrasi rusak, konstitusi rusak, yang ada nepotisme dalam. Tapi keluarga Solo makin berjaya. Oh, luar biasa. Jadi saya kira kita semua dengan sadar datang ke DPR, ya kan. Kalau memang kita duduk ya DPR. Oke. Sip, dudukin ya. Oke, dudukin. Nah, ini ngomong-ngomong sempat dudukan DPR, kita minta pendapatnya politisi senior yang punya peran besar peristiwa 98, Bitor Suryadi. Gimana, Bung Bitor? Saya melihat kondisi suasana keadaan ini jadi pada waktu 97 kita pernah pemilu 97. Oke. Okay. Golkar menang, Soeharto menang. Oke. Okay. Tapi itu dilakukan oleh kecurangan oleh Babinsa. Jadi rakyat digiring ke TPS-TPS sehingga menangnya sampai 74% Golkar menang. Sekarang Golkar menang 15% karena dia bawa sembako dari Menko Erlangga dan semua basis PDI yang uang cilik itu pindah semua. Karena dapat sembako dan dapat BLT. Nah, kondisi itu sudah dicontohkan pada waktu 97. 97 terus terjadi pergolakan karena hasil pemilu itu tidak diterima rakyat. Hingga terjadilah peristiwa 98 terus 99 pemilu. Nah, jadi kalau sekiranya Jokowi belum paham bahwa pemilu itu bisa dilakukan lagi kalau memang ini terbukti. Jadi
kita fokus bagaimana memberikan bahan, data, dan segala macam kepada DPR yang akan diantar besok oleh Ketua Pak Marwan bahwa kecurangan itu cukup masif, TSM, sehingga tidak mengkhawatirkan bagi DPR yang baru dipilih, nantinya akan membuat pemilu lagi. Jadi kan pemilu yang kemarin, Februari 14 itu akan dianulir pada Oktober. Oktober jadi anggota baru. Nah, anggota-anggota baru ini yang akan memperjuangkan karena sudah terbukti semua kecurangan-kecurangan. Jadi kita ada landasannya. Oke. Okay. Jadi 97, 99, mungkin nanti ini 2024 akan pemilu lagi. Sebagai orang PDIP, ada nggak kemungkinan mengilik Puan untuk menerima petisi 100, apalagi syukur-syukur buka pintu gerbang supaya seluruh demonstran masuk? Ya, saya pikir Puan harus melakukan itu ya. Artinya dalam pertarungan ini kan dia kalah. Dia kalah dua kali. Partainya tidak meningkat, malah menurun. Dan juga paslonnya juga kalah, dicurangin. Jadi kita bisa ngelihatnya bahwa ada kesana nuansanya. Itu yang bisa kita lihat ya, bahwa Soeharto juga bisa ditumbangkan oleh kekuatan rakyat. Nah, kekuatan rakyat ini dimulai besok. Kalau besok semuanya sudah menjadi buah bibir bahwa curang ini menyakitin bangsa kita. Jadi gini, kalau kita nggak melakukan ini, maka dunia akan mengatakan bahwa presiden kalian itu polisi yang dipilih karena kecurangan. Bangsa sebesar ini yang profesornya banyak, jenderalnya banyak, kelas menengahnya banyak, harus gigit kayu melihat presiden yang memimpinnya itu presiden yang curang. Kenapa gigit kayu? Apa karena presiden tukang kayu? Jadi saya berharap, semua orang yang berkepentingan untuk menyelamatkan negara ini, menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan konstitusi, ayo bersuara bersama, gabung, bawa bekal masing-masing, bawa nasi, bawa apa segala macam. Kita langsung terus. Kalau memang parlemennya tidak mau menerima kita, berarti mereka bukan mewakili rakyat. Padahal kan baru dipilih kemarin. Good. Okay. Terima kasih. Bang Muli, mau kasih komentar? Tapi tetap kita perlu dengar Pak Soeharto. Pak Soeharto boleh kan? Pak Soeharto ini saudara sekalian menonton main channel. Ini jagoan kita pada 98 adalah Komandan Korps Marinir ya. Yang punya peran besar lah sebetulnya. Langsung gak langsung pada saat jatuhnya Pak Harto ya. Walaupun beliau jenderal aktif waktu itu bintang 2, Komandan Marinir. Tapi saya menduga nanti Pak Harto luruskan, saya menduga Pak Harto hatinya bersama mahasiswa waktu itu. Pak Harto, pertanyaan saya Pak Harto, dengan kondisi seperti sekarang ini, mungkin nggak sih kita bukan cuma bernostalgia, tapi menciptakan kembali 98 dengan situasi yang Pak Harto kan berkali-kali sebut lebih buruk daripada zaman Orba. Enggak Pak Harto? Terima kasih. Saya ingin sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin kembali menyampaikan kepada seluruh elemen bangsa yang kemarin turun. Ya. Terima kasih saya. Dan saya juga sudah bertemu dengan tokoh-tokoh pendidikan, akademik. Kemarin lusa sebelumnya, saya dengan Pak Narko bertemu dengan seluruh unsur-unsur dari perguruan tinggi. Dan di situ saya melihat apa yang dilakukan kemarin, besok, atau yang akan datang, itu bagi saya bukan cuma penyelamatan demokrasi. Lebih dari itu, kita bergerak untuk menyelamatkan kedaulatan. Apa artinya sebuah bangsa tanpa berdaulat? Jadi di sini saya bilang, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh perguruan tinggi yang lalu yang menyampaikan dukungan kepada rakyat untuk menghadapi permainan-permainan curang yang dilakukan. Harusnya kita malu. Pemerintah ini adalah sebetulnya unsur rakyat yang harusnya mempunyai harga diri tinggi. Tapi ternyata melakukan hal-hal yang sebetulnya sangat tidak terpuji. Jadi kalau ada dari rekan-rekan saya, maaf saya sampaikan,
apa sih yang dicari Harto itu sama Narko? Tidak. Sampai akhir hayat kami, tugas yang diemban dari kami, yang disebutkan dalam Sapta Marga maupun Sumpah Prajurit, paling inti adalah menjaga kedaulatan itu. Menjaga kedaulatan itu. Dan apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, buruh, dan elemen rakyat yang lainnya, itu saya apresiasi. Dia memberikan contoh kepada seluruh bangsa, terutama juga kepada kami yang orang-orang tua ini, untuk ayo bangkit, ayo bangun. Kita tidak bangkit sekarang, kita akan punah. Kita akan punah. Jadi apapun yang dikatakan oleh mereka-mereka, misalnya apa sih yang dicari partai? Saya tidak cari apa-apa. Saya mencari adalah kedaulatan bangsa betul-betul terpercaya. Betul-betul kedaulatan kita itu bukan kedaulatan palsu, tapi kedaulatan yang memang kita dapatkan atas kemauan seluruh elemen bangsa. Mohon pemerintah, jangan ganggu. Jangan ganggu, walaupun punya target apa, jangan ganggu. Untuk apa kekuasaan kita dapatkan kalau dari kecurangan? Tidak terpuji. Ya. Itu satu. Kedua, yang ingin saya sampaikan juga dalam hal ini adalah, kita di sini berbicara bukan untuk melindungi bangsa, anak, cucu, dan lain-lain. Tapi untuk melindungi nama besar bangsa kita. Tapi kita untuk menjalankan titah, titipan dari para pendiri bangsa dulu. Oleh karenanya, kalau dikatakan apa yang dicari lagi oleh Harto dan Narko, saya cuma satu, sampai akhir hayat, kami ingin tetap menjaga kedaulatan. Bukan hanya demokrasi, tapi kedaulatan. Ini, karena ini puncak daripada kita. Untuk apa kita sekarang berleha-leha, tetapi kita boleh dikatakan tidak mempunyai arti di dunia internasional. Nggak. Pak Harto, kalau soal tadi, sukses 98, mungkin nggak kita ulang kali ini? Pada tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, bisa nggak? Bisa, kuncinya. Gimana? Sangat bisa. Kuncinya adalah persatuan antara kalau dulu ABRI dengan rakyat, kalau sekarang tetap TNI dengan rakyat. Saya sangat meyakinkan TNI, 34 tahun kami berada di TNI. Saya tahu benar nafas TNI. Jadi kalau dibilang katanya nafas TNI mendukung kecurangan, no. Nafas TNI itu satu, nafas rakyat. Karena TNI ini adalah tentara rakyat. Jadi jangan terjadi apapun di negara ini besar, hakul yakin saya, TNI akan merapat kepada rakyat, bukan merapat kepada musuhnya, bukan merapat kepada kecurangan. Hakul yakin, ia akan merapat kepada rakyat. Karena saat ini, saya bilang itu, rakyatlah yang paling tertindas. Paling tertindas. Mari sekarang kita perkuat apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kemarin, tanggal 1. Mari, tanggal berapapun kita lakukan. Kita lakukan selama kita tetap ingin menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Oke, ya, terima kasih banyak. Pak Slamet, berkenan kasih keterangan? Sudah cukup. Hah? Sudah cukup. Berarti saya mau nggak mau harus nodong Mas Narko nih. Dikit lah. Nah, tadi kan Pak Harto kan singgung-singgung, jangan dicegah ya gerakan-gerakan kita gitu kan. Kita tahu lah kemarin kan diturunkan preman-preman juga gitu kan ya. Nah sekarang dari sisi aspek ini Pak Narko, gimana kita bisa menyampaikan aspirasi dengan benar difasilitasi kalau kita diganggu-ganggu? Mohon maaf. Itunya. Maksudnya bagaimana Pak Edi? Ya kan kemarin ya, saya katakan yang mengerahkan dan kelompok yang mengganggu itu. Itu orang yang tidak tahu hukum. Tidak tahu hak dia dan tidak tahu hak orang lain. Nah, ya kalau paling saya gak ganta, paling mudah saya katakan ini kelompok-kelompok
pencari makan yang dengan cara-cara yang sangat rendah. Dan saya justru khawatir kelompok ini kalau rakyat nanti bergerak masif dalam jumlah besar akan menyesal sendiri, jelas akan menyesal sendiri gitu. Jadi saya berharap siapa yang mengerahkan dan yang dikerahkan sadar diri gitu. Jangan mau jadi apa ya? Jadi herder. Jadi herder ya? Saya kalau ngomong anunya lagi kasar mungkin ya. Jadi yang mengerahkan dan yang mau dikerahkan itu sadar diri. Ya, kalau Anda kelompok ini mau ujuk rasa, ya silakan ujuk rasa. Dan satu lagi, aparat keamanan sangat berperan mengatur ini. Aparat keamanan sangat berperan. Kok kesan saya dibiarkan. Itu kesan saya dibiarkan. Ada kelompok lain yang mengganggu, itu kesan saya dibiarkan. Nggak tahu saya maksudnya apa gitu. Okay. Tapi kita semuanya gampang menduga lah. Gitu aja. Gampang menduganya apa maksudnya gitu. Nah, itulah mungkin dari saya. Oke, okay, makasih. Boleh. Ya, terima kasih Pak Edi. Ada 4 hal, supaya urut saja permasalahan yang ingin kita sampaikan kepada publik ya. Pertama, bahwa pemilu 2024, terutama pilpresnya, itu telah berlangsung secara sangat curang, sehingga kita bisa menggunakan istilah TSM, terstruktur, sistematik, dan masif. Dan biang dari pelaku kecurangan ini adalah Presiden Joko Widodo. Di samping itu memang ada paslon yang dia dukung. Dan itu, kecurangan ini yang dilakukan oleh Presiden ini sampai-sampai melanggar konstitusi, menghalalkan segala cara, dan melanggar prinsip-prinsip moral. Sudah tidak ada etika di sana. Itu satu hal. Kemudian hal yang kedua, Pak Jokowi itu menawarkan kepada publik, kalau ada pemilu curang, silakan lapor ke Bawaslu, lapor ke MK. Nah, saya ingin menanggapi, kita sudah melakukan itu ke Bawaslu misalnya, tanggal 19. Faktanya tanggal 22 itu disebutkan bahwa kita tidak punya cukup alasan material. Tapi yang lebih penting, apakah itu Bawaslu atau di MK, sebetulnya ini sudah di bawah kendali dari rezim oligarki nepotis ini yang pimpinannya itu adalah Joko Widodo. Maka lupakanlah tawaran itu. Maka yang ketiga yang penting adalah bagaimana kita itu fokus agar terjadi angket pemilu curang di DPR. Itulah fokus kita. Dan supaya fokus ini bisa terlaksana, maka kita harus bersama-sama rakyat yang terutama dimotori oleh relawan 01, relawan 03, teman-teman buruh, mak-mak, dan sebagainya, dan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi besar-besaran dan berkelanjutan dengan jumlah sangat besar itu agar DPR memperhatikan tuntutan kita ini. Nah, kemudian yang keempat, dengan tuntutan rakyat seperti ini, maka kita minta DPR itu memperhatikan, lihatlah, dengarlah aspirasi rakyat itu. Dan siaplah berhadapan dengan penyanderaan yang dilakukan oleh rezim oligarki nepotis ini. Jangan takut atau jangan mendengar rezim dibanding aspirasi rakyat. Jadi rakyat kita berharap juga karena itu untuk poin kelima yang penting datang berbondong-bondong. Ya, berbondong-bondong agar DPR memperhatikan. Dan kita ingatkan juga DPR bahwa aspirasi siapa yang akan Anda salurkan atau Anda nyatakan dalam tugas-tugas Anda. Apakah aspirasi rezim atau aspirasi rakyat? Kalau Anda memilih yang pertama, berarti Anda bukan wakil rakyat, tidak pantas untuk duduk di DPR. Nah, terakhir sekali, saya menghimbau kita semua, termasuk ya, ada di 01 itu purnawirawan TNI dan Polri. Ya.
ada di 03 itu purnawirawan TNI dan Polri. Ya. Ada guru-guru besar yang sudah menyatakan sikap atas bagaimana Presiden Jokowi itu mempengaruhi MK untuk memutuskan Gibran sebagai cawapres. Mereka sudah ada di mana-mana dan ribuan guru besar. Nah, pada kesempatan ini juga saya menghimbau semua itu. Purnawirawan, guru-guru besar, dosen-dosen di kampus, dan semua rakyat yang merasa bahwa perubahan harus dilakukan, ya, terserah mau 01 atau 03, maka besok salah satu titik awal untuk kita melakukan perlawanan dan gugatan terhadap pemilu curang. Harap dicatat oleh rezim ini bahwa bagi kita siapapun pemenangnya tidak masalah sepanjang pemilu itu dilakukan jujur dengan jujur, dan bebas, dan adil tanpa kecurangan. Okay. Tapi kalau itu dilakukan dengan curang, maka kita rakyat akan menolak hasil pemilu curang. Itu, terima kasih. Bagus. Wah, jadi maaf. Jadi saudara sekalian, ya, tadi sudah kita dengar sejumlah tokoh dari mulai mamanya, intelektualnya, akademisi, bahkan para purnawirawan. Semuanya mendukung. Mendukung dan mengajak kita semua rakyat Indonesia untuk sama rame besok datang pada dua acara. Pagi jam 9, kita ada acara di Semanggi, di Balai Sarbini. Ya, sampai jam 12, acara penegak gerakan penegak kedaulatan rakyat, ya, dipimpin oleh Profesor Din Samsudin dan sejumlah guru besar lain. Kemudian siangnya mulai jam 13 kita ada aksi di depan DPR yang saya kira bakal bergulir. Jadi buat teman-teman semua penonton bagi di channel yang suka ngomel tuh, omdo-omdo omong doang segala macam, buktikan. Iya dong. Ya. Omdo-omdo ngomong doang, ayo buktikan, kita besok sama-sama turun ke lokasi, ke lapangan, berikan dukungan untuk perubahan, ya. Ditunggu semuanya, insyaallah Allah bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk APNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.